Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi gambaran kegiatan di salah satu bukesmas pembantu di pinggir sari desa pinggir sari termasuk kabupaten ponorogo dan mitosnya bukesmas pinggir sari itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit padahal untuk jenis obatnya rata-rata sama dengan bukesmas-bukesmas lainnya letak puskesmas pembantu pinggir sari itu di belakang balai desa pinggir sari jadi di belakang dan menurut kepercayaan orang-orang atau yang mengunjungi atau mencarikan pengobatan di puskesmas pinggir sari itu adalah air air yang ada sumber mata air yang ada di belakang puskesmas pinggir sari yang kabarnya itu sugestinya bisa menyembuhkan penyakit kulit dan sampai sekarang pun Puskesmas Pembantu Pinggir Sari masih banyak dikunjungi orang-orang yang mencari pengobatan khususnya penyakit kulit. Oke, kita lanjut menuju rumah sakit Pembantu dan penelusuran mitos Puskesmas Pembantu Pinggir Sari. Sekarang kita berada di samping balai desa Pinggir Sari. Pinggir Sari Kabupaten Ponorogo. Ini balai desanya itu tadi plakat kesmas Pembantu Dan di sana kota Ponorogo. Ini jalan masuknya guys. Jalan masuk menuju Pinggir Sari. Gismas pembantu yang sebenarnya itu gismas umum tapi mitosnya di sini bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Dan pengobatannya juga sama, tapi yang aneh itu mitosnya sugesti atau gimana lah. Itu tempat itu pemandian itu kayak apa ya, kayak sumur. Jadi kalau kita istilahnya mandi atau menggunakan air ini membasuh muka, penyakit-penyakit kulit bisa sembuh semua, Guys. Ininya. Oke, okay, sekarang kita menuju masuk menuju bukes mas pembantu pinggir Sari yang konon kabarnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Ini Pukis Mas pembantu membantu Sari guys. Banyak sekali pengunjung dan rata-rata yang berkunjung ke situ adalah orang yang mencari pengobatan penyakit kulit, khususnya penyakit kulit. Obatnya biasa ya Obatnya biasa. Dari. Batinku kayak nang beri kono. Eh? Nang beri kono. Dan yang datang ke sini itu orang jauh-jauh guys. -jauh, jauh -jauh. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali banyak banget yang berkunjung ke sini untuk menyembuhkan penyakit kulit semisal kadas kudes jerawat dan bagi anak muda itu yang jerawatan bisa datang ke sini dan ini sumur pompa yang dipercaya airnya bisa menyembuhkan penyakit kulit tersebut guys jadi semisal jerawatan anak muda banyak yang sekali yang datang ke sini dan rata-rata bisa sembuh guys dan di belakang ini makam banyak makam dan ini sumurnya guys dan menurut warga sekitar itu disitu ada makam Mbah Ngolo yang kabarnya dia dulunya seorang gimana ya sakti bisa menyembuhkan penyakit dan bisa segala macam lah itu untuk pengobatan meditasi segala macam untuk keperluan hajatan mencari hari atau tino yang baik untuk ajatan ini lokasi berakang rumah sakit pinggir sari rumah sakit pembantu yang sebenarnya cuma rumah sakit biasa tapi untuk segala penyakit kulit segala macam gudeg orang segala macam bisa sembuh dan mitosnya ini ya sumur ini guys sumur ini sumur ini kalau habis mencari obat kita biasanya berbasuh muka atau yang kena penyakit itu disembuhkan uh, istilahnya mencuci di sini guys. Jadi istilahnya mitosnya ini. Dan ternyata bisa sembuh dengan mujarab. Sekarang kita mencoba mencari salah satu pasien yang mencari pengobatan di situ. Mencari pasien yang di Pinggir Sari. Yang katanya berbasuh ini di kamar mandi belakang rumah sakit ini kondisi belakang fokus mas membantu pinggir sari jadi orang yang sudah mencari obat nantinya ke belakang sini untuk mandi atau berbasuh muka dan ini salah satu yang dijadikan arah sumber nantinya dia punya penyakit koreng dan kudisan dia berbasuh muka dia punya penyakit kudis dan koreng katanya dan saya mengajaknya ke sini dan sebentar lagi kita bincang-bincang di -bincang, mana lah itu obatnya segala macam. Oke sekarang kita bincang-bincang dengan salah satu pasien yang mencari meditasi pengobatan di rumah sakit pembantu pinggir sari seperti biasa Pak Baron ini mencoba dia kan punya gatal-gatal sedikit. Oke Pak Baron berjumpa kembali ya. Di sini kan kita berada di rumah sakit pembantu, rumah sakit pinggir sari yang sebenarnya rumah sakit biasa tapi kok banyak sekali yang datang dan mitosnya ternyata mata air dari rumah sakit tersebut ini ya ini ya Pak Baron rumah sakit uh, mata air yang bisa menyembuhkan mitosnya gitu gimana menurut pendapat Pak Baron ya kalau menurut saya kan saya baru sekali ini gatal-gatal kata saya kan gatal tapi kebanyakan tuh kurang yang kesini tuh kebanyakan dari jauh-jauh gitu -jauh mas dari luar Jawa juga ada ya Kurang tahu ya katanya itu ada tapi oh, ya iya. belum tahu katanya ada tuh. Sebenarnya itu obatnya itu sama kayak apotek-apotek biasa tuh Mas. ya contoh obatnya ada ya. Obatnya biasa ini. Mas. Oh iya, obatnya mirip rumah sakit-rumah sakit yang lain berarti ya, biasa. Betul. Tapi pengunjung di sini banyak banget. Berarti kebanyakan penyakit gatal, ah, iya, gatal, koreng, kudes, kurap, iya. segala macam jerawat itu untuk anak muda juga bisa, ya, berarti iya, 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 itu aja. Dan menurut Pak Baron, itu mitosnya kan, katanya mata air itu, ya, kayak itu sumur ikut, itu kan ada sumur, Iya, di belakang ada sumur, ya, sumur lawas itu, ya, iya, berarti kalau sugestinya kita harus cuci muka, ibaratnya iya. cuci muka, ya biar bersih lah katanya gitu iya penyakitnya udah luntur sama air yang di sini ya iya iya berarti iya, iya. air di sini emang sangat gimana Jarap. ya menjara banget lah oke terima kasih perbincangan dengan pak baron yang mitosnya rumah sakit pinggirsari bisa menyembuhkan segala penyakit kulit biarpun kulitnya udah hancur sekalian kalau datang ke sini mungkin bisa sembuh dan lantaran rumah sakit tersebut dan air di sini bisa menyembuhkan segala penyakit kulit dan itu semua kita percaya masalah sugesti lah dan itu terserah anda karena semua ter kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah obrolan kami semoga informasi ini bermanfaat bagi anda semua dan bagi anda yang penasaran bisa simak video ini dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jimbe jimbe kesleho kudis kurap segala macem akan sembuh